Permukiman padat di kawasan Pademangan, Jakarta Utara hangus terbakar. Musibah kebakaran mengakibatkan kereta api jurusan stasiun Tanjung Priok menuju stasiun Kemayoran dihentikan sementara. Kobaran api membakar puluhan rumah di Jalan Hidup Baru Pademangan, Jakarta Utara pada Minggu siang ini. Dan hal ini membuat warga panik, saudara. Beberapa warga berusaha mengevakuasi barang berharga yang berada di dalam rumah. Petugas pemadam kebakaran dibantu dengan sejumlah warga berjibaku memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Diduga api berasal dari korsleting di warung kelontong dan menyambar ke bangunan lain. Bunyi gitu kayak boom, tapi kayak petasan kan. Nah, terus saya keluar, udah terjadi kayak gini sih, Bang. Katanya sih warung apa listrik gitu. Kan depan ini ada yang jual warung sembako gitu, ada gas juga sih. Mungkin listrik kali nyambel ke gas gitu mungkin. Soalnya dia bunyi kayak boom gitu, kayak meledak petasan gitu.